menerima pendaftaran dan saya rasa karena ini memang bentuknya adalah untuk bersama-sama semua pihak, makin banyak relawan dengan bisa semakin banyak wilayah yang masuk, ini akan lebih baik. Kita lihat bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan baik dari medis maupun non-medis, yang ada kelebihan dana atau yang bisa punya waktu, ini sama-sama bergabung di tim relawan ini untuk membantu pemerintah maupun komunitasnya sendiri agar bisa cepat menangani penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.